Halo nakku, jangan lupa di like videonya ya. Halo juga weh, dan jangan lupa di subscribe ya. Bu. Ya, Lin. Risol ya? Iya, Bu. Tunggu ya, Lin. Ini, Dek. Dek. Laris sekali lo Risol mudik ke Dek Ibu. Banyak yang nyari. Alhamdulillah. Ini awak kasih yang baru lagi ya, Bu. Isinya sama, 25 biji. Bisa Ibu tambah satu kotak lagi, Dek? Jadi dua kotak sama Ibu? Iyalah, Dek. Orang laris sekali Risol mu kok. Lagian Ibu kan dapat untung. Ya udah besok awak antar ya, Bu. Iya, Dek. Ya udah makasih ya, Bu. Iya, Dek. Hati-hati ya, Lin. Anak yatim kalau jualan pasti laris. Dia lagi yatim piatu. Kayak mana aku jual risolku ini, yoh? Tak ada yang mau menerima risolku di sini. Apa aku jual di kampung sebelah aja? Yolah, aku jual di kampung sebelah. Di kampung sendiri gak dihargain. Gede Ius udah bayar 100.000. Gede Ati 150.000 risol udah bayar juga. Kentang udah 10 kilo. Wortel. Wortel udah 10 kilo. Lumpianya, lumpianya cuma 3, kurang ini. Marta! Apa, Bet? Kakaknya lagi sibuk, jangan kau ganggu dulu. Minta duit, tah, untuk beli lumpia. Ah, kau asyik duit aja pun isi kepala kau itu, Bet. Bisa nggak sih satu hari jangan ngomongin duit aja? Boros sekali kau. Pao. Kulit lumpia kita itu kurang, cuma 3 bungkus. Merlin bilang harus 10 bungkus. Ini untuk beli bahan ya, kau. Ya, sekalian kau kutip tempat Bu Ita ya. Baru aja merintis usaha, udah ada yang ngutang. Kau kutip sekalian Bet, kau ngelewatin rumahnya. Ah, kerjaan kau itu kok. Enak kali kau nyuruh-nyuruh aku. Gak bisa kali kau diajak kerja sama ya, Bet. Selamat siang dengan Ibu Ita. Iya, kenalin saya Marta dengan manajernya Risol Merlin. Ingin menanyakan pembayaran 150.000 risol semalam yang Ibu ambil. Apakah hari ini udah bisa dibayar, Ibu? Jangan nyari masalah sama saya ya, Ibu. Saya kerja capek. Ini usaha lagi merintis, jangan diutang-utangin. Kalau risolnya hari ini nggak Ibu bayar sejumlah 150.000, kambing 2 ekor akan saya sita. Terima kasih, selamat menikmati hidup ini dan selamat sejahtera untuk kita selalu. Sukses jaya selalu. Hebat! Masalah sama aku, kerja udah capek-capek kayak gini ada yang utang. Oh, Dek. Ya, Bu. Boleh manitip risol di sini? Aduh, ada yang nitip risol juga, Bu. Sekampung sama Ibu, namanya Merlin. Ini udah mau habis. Masukkan risol ke satu di sini, bayoknya. Gak bisa, Bu. Kebanyakan kali udah. Maaf ya. Makasih, yo. Ya, Bu. Thank you.
Beli risolnya lah, 2. Oh, boleh, Dek, boleh. Berapa? 4.000, Bu. Ah, 2 biji ya, Dek. Oh, iya. Ini duitnya, Bu. Makasih, ya. Iya, Bu. Banyak juga risolnya, ya. Tapi nggak seenak punya Merlin itu, ya kan? Iya juga, ya. Serbu, serbu, serba seribu, serbu, serba seribu, serbu, serbu. Mi bulat 15.000, tomat 2.000, sama cabe 1/4 8.000. Ini aja teh. Sama risol si Merlin atuh ada berapa lagi ya? Boleh? 4 lagi nih teh. Ah, boleh bungkus semua atuh? Inang. Tiara, ngomong-ngomong mah, ini risol si Merlin enak, laris pisan atuh. Iya teh, banyak kali yang beli risol si Merlin. Padahal ya teh, ini risolnya masih baru loh ditaruh dia. Tapi udah absa. Memang enak teh risolnya. Udah enak, murca, manja lita. Totalnya jadi 150.000. Ada yang lain teh? Makasih ya tuh. Makasih teh, bujur melala. Kutelpon lah dulu si Merlin ini. Biar naruh risol lagi dari kedeku. Hei Marta, kau bilang sama Merlin ya dek, risol tempat kakak udah habis. Tambah lagi lah dek. 3 bokok apa, kau tak bisa dek. Iya, yaudah antar ya dek ya. Mata kau itu abang-abang, pijak kau nanti Marta. Nyari apa kau Riz? Nyari ember aku Sri. Aku pun nyari rumah subsidi lah Riz, di mana ya? Di Samudra Properti lah, nyari rumah kok di sini. Mau rumah, tanya sama Betty lah. Oh ya juga ya. Ember hitam ini berapa bang? Itu 15.000 kak. Kok bilang ini serba 1.000, kok ada harga 15.000? Entah, nokoin aja. Harusnya 1.000 semua lah, namanya serbu. Aduh kakakku, kalau itu ku jual 1.000 juga, nggak makan anak sama biniku kak. Kalau yang 1.000-an ini kak, kip-kip. Ah, untuk apa kami kip-kip gitu? Kipnya pun jelek, ya kan Riz? Iya. Wandai, dari mana? Ya, risolnya kok masih banyak. Itu risol apa janji caleg? Kok banyak kali? Ya iyalah Sri, kalah saing lah risol dia sama risol Merlin. Karena risol Merlin itu lebih enak, terkenal kayak Bang Arif Muhammad. Hei Wandai, ku kasih tahu samamu ya. Kalau kata anak zaman now itu, kau itu harus ada improvisasi sama kreativisasi biar risolmu tuh laku. Betul itu Wak Ndai, karena risol Merlin itu lebih enak, harganya pun sama. Ya, marah dia. Marah lah, marah sama diri sendiri karena risolnya nggak laku, tumpur bandar. Kejam kali kau Sri, tapi betul juga sih. Jadi beli enggak kalian ini? Ah, ketawa-ketawa aja pun. Enggak. Tampurung. Alamak Bayo, mau ku kemana karena semua risol ini, Jang? Cuma nolak kedepannya ini, yo. Laki di rumah enggak kojo, cari makan pun susah. Belum lagi terasa duitnya, Jang. Udah ada saingan di kampung ini. Mak Bayo, yang pahitan hidup ini. Mahal kali sekarang berasnya. Dulu 5 kilo cuma 60 ribuan. Ini udah 70.000. Hei, Wandai.
Kenapa? Kok sedih kali mukanya ku tengok. Risol ku tak laku, Moni. Walah, kasihannya. Iya, Wandai. Sekarang risol si Merlin banyak kali yang beli. Di semua kedai ada ku tengok. Kok gitu ya? Ah, udah rojoki dia lah itu, Nek. Tapi ya, Wandai, kalau ku pikir-pikir, padahal di kampung ini kan Wandai duluan yang jualan risol. Kok dia ikut-ikutan? Si Merlin itu masih kecil loh. Kok udah berani kali dia memutuskan rezeki orang? Harusnya ya, Wandai, kalau memang Merlin itu bijak, janganlah jualan risol juga. Kan dia udah tahu kalau Wamenda jualan risol juga di kampung ini. Kita hidup bertetangga itu, Wandai, harus saling mengerti. Kalau tetangga jualan ini, ya kita nggak usah jualan ini juga. Harusnya nyari usaha yang lain. Kalau gitu kan berarti dia nyari gaduh. Iya, Yoni. Kok baru sadar aku, Bayo? Iyalah, Wandai. Padahal dari jualan risol ini kan Wanda cari makan, tapi dirusaknya. Cobalah, Merlin anggap dirinya itu pintar, bijaksana. Tapi apa yang dia lakukan? Gak menghargai orang tua. Sama aja kosong otaknya tuh, Wandai. Yaudah, sabar ya, Wandai. Aku balik dulu lah ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kurang ajak memang si Merlin itu. Tak ada utaknya. Kau tengoklah, Merlin. Kau ganggu cari makanku, ku ganggu juga kau. Ini risolnya, Wak. Iya, ini ya. Makasih ya, Wak. Lumayan kali dapatnya, ah. Alhamdulillah. Udah pulang Merlinku sayang. Udah, ta. Abis risol Molin. Alhamdulillah, Bet. Abis risol kita. Wih, alhamdulillah. Lin, ayo kita bikin risol lagi. Banyak kali yang pesen. Banyak juga kita dapat loh, ketengah nih, haha. Ayo. Aduh, tah, ampunlah, gak sanggup aku loh. Lemas sekali badanku. Iya, kewalahan kita, weh. Kurang loh orangnya. Ini aja aku ngerajangin sayur-sayurnya gak sanggup. Apa kita cari orang aja, weh, untuk kerja di sini? Jadi gak kewalahan kita. Biar kita bisa nerima pesanan banyak, ya kan, ya kan? Boleh juga itu, tah. Tapi siapa yang mau kerja, Lin? Aduh, siapa ya? Merlin! Woi, Merlin! Iya, Wandai. Ada yang bisa dibantu? Tak ada kok hargain aku di kampung ini, yo. Maksudnya, Wak? Tak usah kok pura-pura tak tahu, yo. Aku duluan jualan risol di kampung ini. Tapi kenapa kok jualan risol juga, ha? Itu sama dengan kau memutuskan rezeki orang. Asal kau tahu ya, Bujang. Di rumah keluarga aku tak makan gara-gara kau. Risol ku tak laku ini. Apa maksudmu itu, ha? Apa? Pas cocok. Yaudah, Lin. Wah, ini kan lagi susah, lagi butuh duit. Wah, ini aja kita pekerjakan di sini. Cocok, Wak. Berapa gajinya, ha? Mau berapa? Ya kan, Lin? Bodat. Kalian kok kurang aja sama orang tua ngomong begitu, ha? Aku ini marah, bukan mau ngelamar kerja. Tak ada yang utak kalian semua ini, iyo. Apanya kau, Wandai? Kok ngamuk-ngamuk pula kau di sini? Anak-anak inilah mematikan usahaku. Padahal di kampung ini kan aku duluan yang jual risol. Kenapa dia ikut-ikutan? Endai, namanya saingan di kampung itu wajar, gak ada salahnya. Makanya risolmu itu enakin, jangan mau kalah sama Merlin. Sri, tak usah kau bercakap, Bayo. Kau pun mengakuin kalau dulu risolku ini enak. Ini karena kena isu aja, Nyo. Kenapa risolku basi? Mengambil kesempatan orang itu. Padahal yo, baru sekali basi. Tapi mulut riara itu kayak perempuan. Dibilangnya begonoh, begini. Mengambil kesempatan orang ini pun bikin risol. Makanya punya aku tak laku. Merlin, beli risol kalian lah, dek. 10.000 aja.
salah Mak Bayoh. Yang tak ada utak kau ya, Bang. Bini kau menjualan risol, kau beli tempat orang lain. Kurang ajar. Tengoklah, bukan orang lain aja yang beli kris Merlin, tapi suaminya juga. Iya kan? Tompor bandar. Naku, mau cari rumah murah? Tanya Mak Betty lah. Ini dek, dek, enak kali lo risolmu di kedai ibu, banyak yang nyari. Laris ya Allah. Amin. Dan selamat menikmati hidup ibu. Masalah sama Mendy sama Arta. Oke, cut. Ganggu juga kau. Cak, pandai. Ini bodohnya. Kata kau tu abang-abang. Cak, kau nak kata? Dekat.